Kita lihat di sini nikah dek KKN 93 ya misalkan. Kalian klik di situ. Nah, maka akan muncul juga penandanya. Kalian klik penanda. Cara pakai Get Kontak gratis terbaru 2021. Nah, ternyata teman-teman, selain kita bisa melihat nomor kita sendiri di kontak orang lain, kita juga bisa melihat teks semua kontak yang telah kita simpan. Misalkan gambar di samping ini. Kalian bisa lihat, ini semua teks bisa kita lihat. Jadi bukan hanya nomornya kita sendiri. Kalian ingin tahu bagaimana caranya? Simak terus. Nah, oke ya teman-teman. Jadi kita sudah masuk di dalam tutorialnya. Untuk langkah awal, pastikan kalian mempunyai aplikasi Get Kontak. Jika belum, kalian bisa install di Play Store ya. Kalian masuk di Play Store, kemudian kalian ketik saja Get Kontak. Nah, setelah itu kalian silakan install ya. Karena di sini saya sudah menginstal. Nah, jadi saya langsung masuk ke dalam aplikasi. Nah, kalau kalian nanti malas mau buka Play Store, saya sediakan link downloadnya di deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke dalam aplikasi Get Kontak. Nah, kita masuk ke dalam aplikasi Get Kontak ya. Nah, begini ya teman-teman. Jadi kita akan ditampilkan menu seperti ini. Untuk registrasi terlebih dahulu ya, kalian klik saja setuju dan lanjutkan. Setelah itu kalian bisa baca dulu ya. Kalau kalian tidak mau membaca, bisa langsung mulai sekarang ya. Kalian klik mulai sekarang. Nah, setelah itu kalian lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini Get Kontak izinkan Get Kontak melakukan dan mengelola panggilan telepon. Kalian izinkan saja, tidak usah takut. Nah, kalau kalian di sini tolak, maka Get Kontak itu tidak bisa bekerja secara maksimal ya. Nah, jadi di sini kalian izinkan mengakses kontak, izinkan supaya kalian bisa melihat tag orang lain. Nah, di sini izinkan Get Kontak mengakses log panggilan telepon, kalian izinkan juga. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa login melalui Google ataupun melalui akun Facebook. Nah, kalau saya biasanya loginnya lewat akun Google ya teman-teman. Kalau kalian login lewat akun Google, kalian klik login dengan Google ya. Kita tunggu sama-sama. Nah, di sini kalian pilih salah satu email ya. Setelah itu kita akan masuk ke tampilan seperti ini. Ini saatnya kita untuk melakukan verifikasi ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, ini verifikasinya login dengan cepat, login cepat melalui WhatsApp ya teman-teman. Nah, kalian bisa langsung login lewat WhatsApp. Caranya kalian tinggal login cepat melalui WhatsApp, kalian klik di situ, maka kita diarahkan ke WhatsApp-nya kita sendiri ya. Kalian pilih saja WhatsApp ya, entah WhatsApp biasa atau WhatsApp GB, bisa semua. Kalian klik WhatsApp. Nah, setelah itu teman-teman, kalian ini kalau begini kalian langsung kirim. Ini adalah kontaknya Get Kontak ya. Maksudnya ini nomornya Get Kontak. Untuk verifikasi kalian kirim saja. Setelah itu akan otomatis dibalas ya. Nah, ini sudah verifikasi, telah verifikit telah memverifikasi nomor telepon Anda untuk aplikasi Get Kontak. Anda bisa kembali ke aplikasi Get Kontak untuk melanjutkan. Nah, caranya kembali kalian tidak perlu keluar, kalian tinggal klik link yang diberikan. Kalian klik linknya. Nah, verifikasi sudah selesai, kita sudah login. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan mengecek ya dari nomornya kita sendiri, siapa semua yang simpan nomornya kita dengan sebutan apa, kita akan lihat. Nah, setelah kita mengecek nomor kita sendiri, kita akan cek nomornya orang lain ya. Kalian jangan khawatir, di sini semua cara-cara saya berikan kepada kalian. Nah, jika kalian ditawari dengan Get Kontak Premium, kalian bisa close saja. Atau kalau kalian memang mau menggunakan yang premium, malah lebih bagus ya.
kalau saya close. Nah, kalian bisa lihat di sini. Kalau sudah terlogin, untuk melihat kontak kalian sendiri, kalian tinggal ketik di pencarian berdasarkan nomor di atas. Kalian bisa lihat di sini. Kalian ketik nomornya kalian. Ya, saya kasih pemisalan di sini. Nah, setelah terketikkan, kalian langsung klik cari. Kalian bisa lihat di bawah ini ada cari. Kalian klik cari di situ. Nah, di sini teman-teman, di sini kita ada penanda, ya, 43 penanda lainnya, ya. Setelah itu kalian klik di situ penanda. Nah, di sini siapa saja sih yang melihat, yang menyimpan nomornya kita itu dengan sebutan apa? Di sini kalian bisa lihat semua. Di sini get kontak itu bisa menangkap 43 penanda, ya. Nah, kalau kalian tadi upgrade ke premium, di sini bisa lebih banyak, ya kawan-kawan. Kalian bisa upgrade kalau kalian mau, jika tidak ya tag-nya seadanya. Di sini saya bisa mendapatkan 43 penanda, ya, atau yang menyimpan nomor kontak saya itu yang terbaca itu 43. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Kalian bisa lihat. Nah, jika kalian mau melihat nomor lain, ya, entah nomornya pasangannya kalian atau nomornya temannya kalian, kalian jangan khawatir, jangan panik. Kita bisa mengecek nomor orang lain, ya. Kalian bisa lihat di menu tampilan ini. Nah, kalian bisa lihat di sini, ya. Siapa di sini? Kalian bisa lihat, ya. Ada Elma, ada Iting, ada Dian Buol. Setelah itu di bawahnya ada tampilkan lebih banyak. Kalian klik tampilkan lebih banyak. Nah, maka teman-teman, semua kontak yang kalian simpan di HP-nya kalian itu terbaca dari A sampai Z. Ya, kalian bisa lihat ya. Jadi kalau kalian mau melihat teksnya orang lain itu bisa sekali. Bahkan semua kontak yang kalian simpan itu kalian bisa lihat teksnya. Kalau tidak percaya, kita buktikan. Kita mau melihat misalkan nomornya kita lihat misalkan di sini nomornya Zam, ya, di sini paling bawah Zam Kos. Kalian klik saja di namanya. Setelah itu maka penanda akan muncul. Di sini 53 orang yang terdeteksi menyimpan nomornya dia. Nah, di sini juga sama, di penandanya itu ada Zam, Zam Zamia, Nur Zam Zamia, Zambe dan lain sebagainya. Artinya get kontak ini bagus, ya. Maksudnya saya bilang bagus, dari nama yang kita simpan ternyata itu sama dengan yang disimpan orang lain. Buktinya nama ini saya simpan Jam, ternyata orang lain juga menyimpan Jam. Jadi get kontak ini bagus sekali, ya. Nah, setelah itu kita lagi coba lagi di nomor lain, ya. Kita lihat di sini nih Kadek KKN 93, ya, misalkan kalian klik di situ. Nah, maka akan muncul juga penandanya. Kalian klik penanda, maka di sini juga akan terlihat. Jadi untuk melihat nomor orang lain itu sebenarnya sangat gampang. Kalian silakan coba. Semoga tutorial dari saya ini bermanfaat, ya. Kalian jangan lupa like, ya, kemudian subscribe juga. Share kepada teman-temannya kalian supaya teman-teman yang lain paham juga. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.